Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Masih dengan Kang Tro, kita berbagi keilmuan spiritual, edukasi, dan motivasi perjalanan hidup kita. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support, sudah dukung channel ini. Dengan dukungan dari teman-teman semuanya, semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk berbagi segala keilmuan kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin teman-teman semuanya meluangkan waktu 1 menit saja. Di sini saya akan bagikan ilmu pernapasan. 1 menit menahan nafas. Ini akan merubah dan memberi keajaiban pada diri panjenengan. Di mana kita menyimpan di saat menahan nafas ini? Saya kasih contoh sekarang, kita pakai perut saja, pernapasan perut. Tarik nafas dari hidung, simpan di perut. Nah, di saat sampean menahan atau ngeregeng nafas atau menahan nafas ini, di sini energi tubuh panjenengan meningkat drastis, bisa 3 kali, 5 kali, 10 kali lipat. Nah, ini bisa panjenengan gunakan untuk apapun, untuk tujuan apapun, untuk kehendak panjenengan. Di saat sampean sudah dengan keyakinan yang tinggi memiliki sebuah hajat atau tujuan, di saat sampean menahan nafas ini tadi, dorong ke penyebar sinyal jenengan ataupun penyampai frekuensi panjenengan, agar apa yang panjenengan inginkan itu bisa tersambung ke makhluk-makhluk di sekitar panjenengan, entah itu manusia ataupun makhluk alam yang lainnya. Dan itu bisa sering panjenengan lakukan. Sebenarnya pernapasan ini bisa dilakukan sebelum tidur. Cukup 1 menit menahan nafas. Itu akan mengalahkan tirakat-tirakat panjenengan yang beberapa hari, bahkan wirawiri, itu hanya akan kalah dengan 1 menit menahan nafas panjang. Tidak usah dibuka tenaga dalamnya, tidak usah dibuka kebatinannya, cukup lakukan tarik nafas, tahan di perut apa yang menjadi tujuan panjenengan. Dicoba, jangan mudah percaya. Dicoba sesering mungkin dilakukan, apa yang ingin panjenengan dapatkan dalam waktu terdekat. Ingat, tahan nafas 1 menit dan buktikan keajaibannya. Salam cerdas.